Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis seorang tentang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Jadi kita tetap percaya kepada Tuhan karena Yesus adalah Alfa dan Omega kita. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya dan meminta agar kasih karunia-Nya ada di dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita setiap harinya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Sumber Kebangkitan. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus menguatkan imannya ya dengan berkata, "Saudaramu akan bangkit." Jawabnya, "Bukannya dimaksudkan untuk membangkitkan harapan tentang suatu perubahan yang segera. Ia membawa pikiran Marta jauh di balik pemulihan saudaranya sekarang ini dan menunjukkan kepada kebangkitan orang benar. Ia melakukannya agar ia dapat melihat dalam kebangkitan Lazarus suatu janji kebangkitan bagi semua orang benar yang sudah mati, serta suatu jaminan bahwa hal itu akan dilaksanakan oleh kuasa Juru Selamat. Hanya baik di sini cerita mengenai Lazarus. Ya. Yesus adalah kebangkitan kita dan hidup kita. Biarlah kita terus percaya kepadanya walaupun kita sudah mati. Kita percaya bahwa Kristus Sang Penyelamat kita. Kita lihat kembali di dalam pengalaman atau pada zaman dahulu Marta, Maria dan Lazarus. Mereka datang kepada Yesus supaya bertemu dengan Lazarus karena Lazarus akan mati. Dan pada saat itu juga Tuhan belum sempatkan dirinya untuk menjenguk Lazarus. Karena banyak yang ada di dalam perjalanan itu. Banyak orang yang mau supaya disembuhkan olehnya. Kembali lagi kepada kita saudara-saudara. Jika kita berharap sesuatu, biar kita sepenuhnya meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat sehingga kita bisa menjalani semuanya ini dengan penuh sukacita. Misalnya kita punya teman saudara-saudara. Teman kita sakit. Kita mau menjenguknya segera. Tetapi Tuhan, dia tidak menjenguknya segera, tetapi dia berlama-lama untuk melihat apakah mereka mau setia atau iman mereka itu dapat bertumbuh atau tidak. Akhirnya Tuhan berlama-lama, akhirnya pada hari itu Tuhan pergi ke tempat Lazarus itu dan didapatinya sudah meninggal dan sudah dikubur. Apa yang Yesus katakan kepada Marta? Lazarus tidak mati, tetapi tertidur. Apa yang membuat mereka percaya bahwa Lazarus masih hidup? Seringkali kita keluar dari yang namanya membuat kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap Tuhan kita. Tetapi Tuhan katakan itu adalah baik. Tuhan katakan Lazarus tidak mati. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Baru mereka percaya bahwa iman ialah satu perjalanan yang hidup di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, ia melakukannya agar ia dapat melihat dalam kebangkitan Lazarus suatu janji kebangkitan
bagi semua orang benar yang sudah mati, serta suatu jaminan bahwa hal itu akan dilaksanakan oleh kuasa juru selamat. Sangat menarik pembahasan kita, saudara-saudara. Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman." Sementara berusaha memberi arah yang benar bagi imannya, Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup." 1 Yohanes 5 ayat 12. Ya. Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman," kata Yesus. "Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain." Artinya iman yang sesungguhnya itu diberikan kepada anak Bapa, sehingga dia memberitakan kepada kita arti yang sebenarnya. Memberitahukan kita bahwa juru selamat adalah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya kepadanya, walaupun ia sudah mati, ia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan artinya jika kita punya masalah, punya hutang, kita mulai cari-cari cara lain. Tetapi disinilah bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai suatu komitmen yang datang kepada Tuhan. Perlu Kristus di dalam kehidupan kita sehingga iman kita dapat bertumbuh dengan baik bahwa Kristus adalah teman sejati kita. Ya, Tuhan kata, "Akulah kebangkitan." Yang sudah membangkitkan kita, kita datang kepadanya sehingga kita dapat apa? Memuliakan dia sebagai juru selamat kita. Sehingga kita juga percaya kepadanya. Sehingga kita juga dapat bangkit di akhir zaman nanti. Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Tuhan menanyakan kita, apakah kita dapat percaya kepadanya? Apakah kita setia kepadanya? Ya, Tuhan katakan, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, kita misalnya Lazarus, ia mati dalam jasmani tetapi dia akan hidup secara rohani. Ya, karena apa? Karena dia punya iman yang sangat luar biasa. Dia punya teman yang sangat baik, yaitu Yesus Kristus yang dapat bersama dengan dia. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia terus percaya kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhannya di dalam kehidupannya. Biar kita dapat mengambil pelajaran ini yang sama untuk kehidupan kita. Bersandar kepada Tuhan. Ya, di sini Kristus memenang kepada saat kedatangannya yang kedua kalinya. Pada saat itulah orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tidak akan binasa. Dan orang benar yang masih hidup akan diubahkan ke surga tanpa melihat kematian. Mujizat yang hendak diadakan oleh Kristus dalam membangkitkan Lazarus dari antara orang mati akan menggambarkan kebangkitan semua orang benar yang sudah mati. Oleh perkataan dan perbuatannya, ia menyatakan dirinya sebagai sumber kebangkitan. Ia sendiri yang tidak lama lagi akan mati disalib berdiri dengan kunci maut. Seorang pemenang atas kubur dan menyatakan hak serta kuasanya untuk memberikan hidup. Kita tahu bahwa Yesus akan mati bagi kita.
Dia akan membangkitkan kita yang masih hidup dan juga orang-orang yang sudah mati, sehingga kita bisa melihat kemuliaan dari surga. Ya, di sini dikatakan Yesus adalah sumber kebangkitan kita. Kita melihat kembali oleh perkataan dan perbuatan yang menyatakannya dirinya sebagai sumber kekuatan. Ia sendiri yang tidak lama lagi akan mati disalib, berdiri dengan kunci maut. Seorang pemenang atas kubur dan menyatakan hak serta kuasa untuk memberikan hidup. Hidupnya dia memberikan kepada kita. Dan rela mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya sehingga dia dapat membebaskan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Biarlah kita mau percaya dan terus melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Terhadap perkataan juru selamat, percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, dia yang akan datang ke dunia. Ia tidak mengerti segala makna perkataan yang diucapkan oleh Kristus, tetapi ia mengakui imannya kepada keilahiannya serta keyakinannya bahwa ia sanggup melaksanakan apa saja yang berkenan kepadanya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 149-150. Terhadap perkataan juru selamat, percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias. Renungan lebih dalam. Hati Marta hancur ketika Yesus mengucapkan kata-kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya, apalagi dipahami sepenuhnya. Begitupun dalam kehidupan kita. Jika kita sudah mengerti dalam kehidupan kita, kita sudah mengerti apa Kristus bersama dengan kita, apa yang harus kita lakukan kepada Kristus. Kristus adalah Mesias kita. Kristus adalah juru selamat kita. Dialah yang membawa kita kepada keselamatan. Membangkitkan orang mati menuju kota surga. Siapa yang percaya kepadanya, walaupun ia sudah mati, ia akan melihat kemuliaan Tuhan. Hati Marta hancur karena dia mendengar akan perkataan ini. Jikalau dia sudah mendengarnya, dia akan lebih taat lagi kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus mau mengendalikan sumber kebangkitan kita di dalam kehidupan kita. Kita lebih setia di dalam Kristus dan melakukan kehendaknya di dunia ini. Seberapa banyakkah kepercayaan saya kepada Yesus bergantung pada apa yang dapat saya pahami? Apakah sesuatu yang tidak saya ketahui tentang Yesus memengaruhi apa yang saya ketahui tentang dia? Kembali di dalam kehidupan kita, biar kita tidak memiliki pilihan yang membuat kita jatuh di dalam pencobaan, tetapi biarlah kita memilih jalan yang benar, mengikuti arah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk terus bersandar kepada Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayalah kepada Yesus, dia akan berikan kita kasih karunia dan hidup yang kekal. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.